pagi hari ini terkait dengan menyikapi seringnya terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia. Dan sudah ada bersama kita pagi ini PLH Kepala Pusdatin BNPB Agus Wibowo untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Martin. Iya, tapi sebelumnya kita akan lihat juga Pak bagaimana update terkini dari rekan kami yang ada di Bandung, Jawa Barat untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Dan meskipun aktivitas gunung api Tangkuban Perahu sudah berangsur normal, area Taman Wisata Tangkuban Perahu masih tutup bagi para pengunjung. Sejumlah petugas gabungan pun masih disiagakan di radius 2 km dari kawah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan Valentina Chelsea dari kawasan Gunung Api Tangkuban Perahu. Chelsea, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terakhir di sana? Selamat pagi Marvin. Untuk 3 hari pasca terjadinya erupsi di Gunung Tangkuban Perahu pada Jumat sore lalu, ini saat ini kondisi ataupun aktivitas dari Gunung Api Tangkuban Perahu ini sudah berangsur membaik dan normal. Meskipun begitu, tadi kami pantau dari pos pengamatan Gunung Api Tangkuban Perahu masih terus terjadi gempa ataupun tremor dengan kekuatan amplitudo yang semakin menurun, ini berkisar di 1 mm. Ini pun sudah menurun drastis jika dibandingkan dengan erupsi pada Jumat sore yang sempat mencapai 50 mm. Kemudian kami pantau ini di area wisata ini juga memang masih ditutup begitu. Tadi kami melihat masih ada terus dilakukan pembersihan abu di area wisata oleh petugas gabungan dan juga para relawan dan juga para pedagang, karena memang di sini juga toko-toko ataupun warung-warung wisata di sini masih tutup begitu. Jadi mereka ini bersikeras atau bekerja sama untuk membersihkan area di wisata Tangkuban Perahu ini. Tadi kami juga sempat memantau di area gerbang masuk pintu wisata Tangkuban Perahu ini juga masih disiagakan beberapa tenda darurat, baik dari personil Satbrimob, kemudian ada dari BPBD setempat, dan juga petugas ini masih berjaga 24 jam karena memang dari hari Sabtu kemarin ini masih ditutup begitu, sehingga masih belum ada aktivitas dari warga ataupun pengunjung yang datang di area Tangkuban Perahu ini. Marvin. Iya, Chelsea, informasi yang Anda dapatkan sampai kapan area Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu ini akan ditutup dan kapan bisa dibuka untuk publik kembali? Ya, terkait dengan hal itu, Marvin, sebenarnya berdasarkan hasil rekomendasi dari Kapolda Jawa Barat kemarin dan juga PVMBG, ini memang hanya menyarankan untuk radius 500 meter dari bibir Kawah Ratu ini masih belum aman untuk beraktivitas warga begitu, sehingga kemarin dibilang direncanakan akan 3 hari dari hari Sabtu, terhitung dari hari Sabtu kemarin masih ditutup. Sehingga jika dilihat ya besok ini sudah bisa dibuka, namun kenyataannya hingga pada saat hingga siang ini masih terus dilakukan pembersihan abu di area kawasan wisata, sehingga nanti kedepannya masih belum tahu kapan ini bisa dibuka. Tapi dari pihak petugas gabungan dan juga relawan kemudian juga pedagang di sini masih terus mengupayakan untuk membersihkan abu, karena di sini masih bisa terlihat masih ada abu begitu, dan masih membahayakan. Kami pun di sini juga masih terus disarankan untuk tetap memakai masker dalam pembersihan, dan tadi juga pembersihan juga terlihat ada ratusan dari personel gabungan untuk membersihkan menggunakan alat-alat seadanya, baik sekop, kemudian ada juga air dari tangki, dan tadi kami juga melihat petugas dari pemadam kebakaran, sehingga kedepannya pembersihan abu di area kawasan wisata ini bisa segera diselesaikan hari ini, sehingga kedepannya bisa langsung dibuka dan para pengunjung bisa mengunjungi lagi Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Demikian Marvin. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih untuk informasi yang langsung dari kawasan Bandung. Baik, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi. Sejak dahulu masyarakat kita sudah berkali-kali terkena dampak letusnya gunung berapi, tapi itu tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap tinggal di sekitar gunung berapi. Dan pagi kita langsung membahas bersama dengan Pak Agus Wibowo, PLH Kepala Pusdatin BNPB untuk membahas mengenai bagaimana langkah yang bisa kita ambil juga dan memberikan notifikasi kepada masyarakat ya Pak Agus ya. Yeah. Yang pertama mungkin sebelum kita fokus mengenai masyarakat, saya mungkin akan konfirmasi terlebih dahulu Pak, mengenai kejadian yang sempat mengguncangkan kita pada tadi malam, yakni pada gempa bumi yang terjadi sekitar kurang lebih pukul 10:30 malam. Itu sebenarnya apa yang bisa dijelaskan Pak? Apakah gempa bumi tersebut ada koneksinya dengan yang terjadi di Bandung atau itu adalah lempengan tersendiri? Ya, jadi gempa semalam itu
dengan kekuatan 5,2 skala Richter dan kemudian dikoreksi oleh BMKG menjadi 4,9 skala Richter, itu merupakan terjadi karena mekanisme tumbuhan lempeng. Jadi ada lempeng dari Indo-Australia, manubrio lempeng Asia, dan ada energi yang dilepaskan, lepasnya ke atas sehingga ada gempa tadi. Gempa dirasakan maksimal menurut BMKG adalah 3 MMI. Artinya goncangannya nggak terlalu keras dan tidak terlalu besar sehingga informasinya tidak ada kerusakan atau hanya getaran saja sampai ke Bogor, Depok, dan sekitarnya. Dan itu beda mekanismenya dengan gunung api dan tidak ada hubungannya. Jadi sangat berbeda mekanisme dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kejadian erupsi Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Betul. Ya. Erupsi Gunung Tangkuban Perahu ini cukup mengejutkan masyarakat, Pak, sebenarnya. Karena selama ini kan bisa dikatakan kondisinya terus tertidur. Betul. Kemudian tiba-tiba batuk seperti itu. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah bisa dikatakan bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu masih aktif atau sebenarnya ya enggak, itu ada fenomena yang biasa saja sebenarnya? Ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa kita punya banyak gunung api seperti sangat tadi ya. Sangat banyak, Pak. Kita ada 500-an lebih totalnya, tapi yang aktif ada 127. Nah, Gunung Tangkuban Perahu itu adalah salah satu dari gunung api yang aktif tadi. Masih aktif. Masih aktif, termasuk kategori aktif dan memang PVMBG meletakkan berbagai peralatan untuk memonitor. Seperti tadi ada seismograf, ada alat-alat untuk mengukur gas-gas yang dilepaskan, ada tekanan-tekanan yang dilepas. Jadi dengan demikian PVMBG bisa mengetahui perilaku dari gunung tersebut. Sebenarnya letusan terakhir adalah tahun 2013 pada Oktober. Sama sebenarnya seperti itu. Jadi tipenya Tangkuban Perahu adalah tipe freatik. Artinya freatik. Ada di bawah tanah itu ada mahmanya, ada airnya yang dipanaskan, kemudian menimbulkan tekanan ke atas. Karena sangat kuat tekanannya, jadi ada dilepaskan, ada hembusan-hembusan seperti warna putih asap, kemudian ada getaran-getaran amplitudenya. Itu sudah diketahui dan itu sudah diinformasikan oleh PVMBG dan PVMBG 10 hari sebelum letusan sudah memberitahu bahwa ada tanda-tanda seperti itu, kemungkinan ini akan meletus. Tapi di sini PVMBG masih menetapkan statusnya normal karena dari hasil-hasil penelitian dulu-dulu erupsinya freatik dan tidak menimbulkan dampak yang luas. Dampaknya kira-kira sekitar 500 meter radiusnya, dari radiusnya sekitar itu dan akan yang keluar adalah pasir, lumpur, air sama gas yang tidak sangat membahayakan. Cukup berbahaya tapi maksudnya berbeda dengan seperti yang di Gunung Merapi yang awan panas seperti itu. Berarti kok dikonfirmasi memang sebelumnya sudah ada 10 hari notifikasi. Sebelum terjadinya lelehan yang bisa katakan lelehan ya berarti ya untuk bukan itu, ada ya? Ada tremor-tremor. Tremornya betul. Ada hembusan hembus keluar asap putih, kemudian ada getaran-getaran itu seperti itu. Itu tanda-tanda tanda-tanda bahwa mereka memang aktif. Aktif. Dan bisa dikatakan ini kan Tangkuban Perahu merupakan salah satu objek wisata wajib bagi para traveler ataupun bagi warga sekitar ya Pak ya. Makanya kemudian ini bisa dijadikan sebagai salah satu pusat untuk devisa bagi daerah di sana. Tapi kemudian dengan kemudian dikatakan tadi laporan dari rekan kami yang di sana mengatakan kalau itu saat ini sudah sangat situasional, kemudian bisa dibuka kembali, ada kemungkinan tidak kemudian akan menyusul ada tremor berikutnya yang ada di Tangkuban Perahu atau aman seperti biasa aktivitas? Ya. Jadi PVMBG tadi pagi sudah saya lihat laporannya bahwa memang udah masih ada tanda-tanda tremor tapi sudah mulai mengecil ya. Betul-betul. Mulai mengecil, kemudian hembusan-hembusan asap juga sudah mengecil dari tingginya kurang lebih 10-20 meter di atasnya dan cuaca cerah juga. Jadi ini tanda-tanda bahwa sudah cukup normal, maksudnya masih ada tanda-tanda tapi kemungkinan besar erupsi karena tanda-tanda mengecil jadi kemungkinan tidak ada erupsi lagi. Sehingga seperti yang kemarin diputuskan bahwa Taman Wisata Gunung Tabor ditutup selama 3 hari dan kemungkinan akan dibuka setelah dibersihkan semua. Tentunya dibersihkan semua karena banyak lumpur, banyak debu dan sebagainya yang sekarang masih proses pembersihan. Kiranya ada rekomendasi tidak dari BNPB untuk mungkin apa memperluas radius kunjungan warga ke sana atau mungkin sudah cukup di situ saja, Pak? Cukup. Jadi kita
BNPB atau BBD itu memutuskan berdasarkan masukan dari PVMBG. PVMBG merekomendasi 500 meter, ya kita menjaga sekitar 500 meter tadi supaya tidak masuk. Terutama karena bahan-bahan yang keluar itu adalah debu, air, gas, jadi jangan terlalu dekat karena ini cukup bahaya. Kalau ada gas beracun, nanti bisa berbahaya untuk orang yang terlalu dekat dengan kawah tersebut. Oke, menarik ya. Saya akan tarik lagi mengenai 120 gunung berapi aktif Indonesia. 127. Oke, saya revisi di sana. Ya. Tapi kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut waspada, tapi bisa hidup harmonis dengan alam tentunya dengan melihat banyak sekali kemudian gunung berapi. Kita bahas usai jeda. Bagus, pemirsa tetap bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, Pak Agus, ini tanpa membuat takut masyarakat ya, tapi masyarakat juga perlu tahu juga untuk mengenai bagaimana tentunya fakta-fakta yang di lapangan juga. Sebenarnya kalau kita bisa katakan 127 gunung berapi yang dikatakan masih bisa aktif, beraktivitas, itu adanya di mana? Di pulau mana saja, Pak? Fokusnya apakah di Pulau Jawa saja atau seperti apa? Jadi Indonesia itu sebutnya Ring of Fire. Ring of Fire itu karena memang ada pertemuan tumpukan lempeng tadi. Jadi mulai dari ujung Aceh sampai ke Sumatera, sampai ke Lampung, Jawa, kemudian mengarah ke Bali, NTB, NTT, terus ke atas ke arah Sulawesi, ala Filipina, Jepang. Terus ada juga yang ke kanan ke arah Maluku, ke arah Papua. Itu ada banyak gunung api yang kurang lebih ada 127 yang aktif di Indonesia yang aktif itu. Seperti itu. Ya. Dan itu yang dilewati oleh lempengan itu ada yang dilewati Ring of Fire itu adalah kawasan-kawasan yang sudah padat penduduk saat ini. Ya, betul. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan kemudian adanya early warning ini, Pak? Ya. Jadi di Indonesia itu ada instansi khusus yang untuk mengamati gunung, namanya sebenarnya Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral itu Pak Junan menterinya. Betul. Kemudian di bawahnya ada unit khusus namanya PVMBG itu. Jadi mereka ini udah memasang seluruh peralatan yang digunakan untuk memantau gunung api. Jadi mereka akan memantau gunung api itu kalau mau meletus akan mengembang, dihitung, ada dihitung juga. Kemudian ada alat untuk mengetahui busan-busan atau kegiatan lava yang ada di dapurnya. Dan ada banyak alat-alat digunakan untuk memantau sama visual CCTV dan sebagainya. Jadi mereka memang ahli dan mereka memang istilahnya pawangnya gunung gitu. Pawangnya yang gunung yang mengetahui ya. Ini akan meletus, kapan kira-kira akan meletus atau akan apa itu mereka tahu semua. Dan mereka juga sudah membuat namanya peta kawasan rawan bencana, KRB. Ada bahaya 1, bahaya 2, bahaya 3. Jadi pertama penduduk perlu tahu tempat tinggalnya itu ada di kawasan di mana. Apakah bahaya merah, oranye, atau kuning, atau hijau. Dia tahu dulu, pertama harus tahu dulu. Jadi setelah tahu mereka tinggal di tempat itu, kemudian mereka tentunya harus tahu juga jalur evakuasinya. Harus lari kemana jika terjadi, misalnya PVMBG memperingatkan, ini harus lari, evakuasi, karena 1 jam lagi, 2 jam lagi gunung ini mau meletus. Jadi harus siap meletus. Jadi mereka harus siap jalur-jalur untuk larinya kemana. Escape route-nya berarti jelas di sana ya. Namanya evacuation route-nya harus tahu. Kemudian komunikasi antar perintah, yang perintah siapa yang dipercaya. Harus ada satu yang perintah. Nah, kalau perintah dari banyak orang, komandonya kacau. Ada yang satu bilang ke kiri, satu bilang ke kanan. Nah, jalur-jalur tadi sama latihan harus rutin dilakukan juga. Rutin juga, karena memang penduduk kita kan susah ya. Mereka di atas itu gunung itu subur, untuk tanaman bagus, untuk ternak juga bagus. Jadi mereka istilahnya kita harus harmoni, hidup harmoni dengan gunung api. Jadi tinggal di situ, tapi harus waspada dan harus siap kapan harus menyelamatkan diri jika terjadi gunung itu akan meletus. Gitu. Nah, yang menjadi masalah juga saat ini adalah kalau misalkan kita ambil satu contoh daerah, salah satu gunung berapi yang paling aktif adalah Merapi di Yogyakarta. Nah, tapi orang yang kemudian sudah bertahun-tahun, bahkan saya yakin ratusan tahun pun tinggal di sekitar lereng gunung itu. Yang mestinya itu adalah kawasan yang clear, tidak boleh ada. Tapi masyarakat sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Bentuk sosialisasi seperti apa yang bisa diberikan di sana, Pak? Apakah kemudian ada pemberitahuan khusus seperti itu atau mungkin ada langkah lainnya? Biasanya pemerintah daerah akan memberi, pertama akan menginformasikan bahwa daerah ini adalah daerah bahaya. Nah, daerah bahaya itu kira-kira gunung itu punya karakter-karakter khusus, misalnya yang akan keluar ya kalau erosi itu apakah awan panas, apakah lava, apakah abu, apakah butiran-butiran sebesar apa yang akan jatuh di tempat itu. Nah, setelah mereka tahu, diinformasikan, jadi mereka juga akan dilatih atau diberitahu jalur-jalur evakuasinya. Jadi mereka harus tahu jalurnya, larinya ke arah mana, kemudian
larinya harus bawa apa. Itu harus persiapan, waspada dulu, waspada, kesiap-siapkan. Ada istilahnya ada perencanaan juga, mereka harus siap-siap juga. Harus lari kemana, harus nanti ngumpulnya di mana, ketemu di mana dengan keluarga, itu harus ada perencanaannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu tentunya harus rutin berlatih. Nah ini kalau nggak ada latihan simulasi, lupa nanti ini harus lari kemana. Ini diperintah nggak jelas, apa diperintah tapi nggak, malah nggak lari. Betul. Nah, oke Pak, tapi kok dari BNPB sendiri Pak, kita melihat dua kasus, satu kemudian Merapi, kemudian ada juga di Sinabung pada waktu itu. Ketika sudah mulai turun, kemudian abu pun sudah tidak menutupi rumah mereka, mereka balik lagi ke sana. Ada tidak sih rekomendasi dari BNPB untuk tanda kutip membuat mereka berpindah lokasi tempat tinggal yang selama ini dinilai bahwa itu adalah zona merah, tidak boleh, tapi kemudian dipindah ke tempat yang lebih aman. Ada tidak Pak sebenarnya sejauh ini? Ada, jadi contoh kasusnya seperti Merapi juga kita pindahkan. Betul. Ada beberapa yang daerah yang memang udah nggak bisa ditempati atau sangat berbahaya, kita pindahkan. Yang paling baru ada di Sinabung. Jadi Yunan Sinabung, Gunung Sinabung itu kira-kira 600 tahun nggak hidup. Terus tiba-tiba meletus pada 2010. Sampai sekarang masih aktif terus. Betul. Aktif terus. Jadi zona beberapa desa di depannya lava itu memang tidak bisa ditempati karena erupsinya masih terus. Sampai sekarang ada erupsi-erupsi, jadi mereka dipindahkan. Namanya direlokasi ke tempat yang lain lagi. Jadi ada salah satunya di desa Siosar, di kampung yang baru. Jadi ditempatkan di situ, di bangun rumah baru, di sana tidak boleh ditempati lagi karena kalau ada erupsi, karena erupsinya belum jelas kapan berhentinya, jadi sangat berbahaya, lebih baik dipindahkan. Ada dipindahkan, tapi kalau zona-zona yang memang masih aman boleh, tapi dengan persiapan-persiapan khusus tentunya, dan dengan persiapan khusus, siap-siap jalur evakuasi dan sebagainya. Ini Pak, menanggapi mengenai isu yang bermunculan di masyarakat. Jadi mumpung kita sekarang lagi wawancara live juga, kita bisa mengklarifikasi ya. Ada yang kemudian bermunculan setelah ada kemudian kejadian berentetan dari kemudian kemarin gempa, terus kemudian ada juga tangkuban perahu. Ada informasi yang menyesatkan masyarakat. Saya kata menyesatkan karena cukup menimbulkan kepanikan. Ada dikatakan bahwa itu merupakan salah satu isu yang mendorong adanya gempa bumi Megatrust. Apakah itu bisa dikonfirmasi Pak? Ya, jadi memang Indonesia kan daerah terkenalnya memang rawan bencana. Betul. Nah, karena memang ada ring of fire, jadi memang bencana itu memang sering terjadi, dan itu memang bisa bekerja sendiri-sendiri, bisa juga berentetan. Tapi kalau ini yang kalau nggak ada kaitannya antara gempa yang terjadi kemarin di Banten sama yang di Bandung tadi, Taman Perahu atau gunung-gunung yang lain, yaitu jadi megatrust tadi adalah zona-zona. Ini kan ada tumpukan seperti ini. Jadi ini lempeng Indo-Australia nabrak lempeng Asia seperti ini, bergerak. Nanti kalau tidak bergerak, istilahnya terkunci. Nah, kalau terkunci itu dia ditahan terus, nggak bergerak. Suatu saat energi yang tersimpan akan lepas. Bisa lepas gini terjadi gempa, atau bisa ke atas gini. Tergantung biasanya. Bisa miring begini juga bisa geserannya. Nah, itu beberapa megatrust tadi adalah zona-zona di mana lempeng tadi tertahan. Tertahan, energinya tersimpan. Salah satunya di zona megatrust ada zona megatrust Sunda, ada zona megatrust di selatan Jawa, banyak zonanya. Salah satu yang kemarin ramai di masyarakat adalah potensi gempa 8,8 skala Richter. Nah itu udah 500 tahun kira-kira tidak bergerak, gempanya sedikit dan masih terkunci. Nah ini yang kita nggak tahu potensinya ada. Pari udah menghitung kekuatannya akan muncul berapa, tapi kita nggak tahu kapan munculnya. Ini waktunya nggak tahu, karena ini ada hubungannya dengan gesekan tadi, kapan dia akan lepas. Nah, kalau lepas, salah satunya gempa 8,8 dan bisa juga menyebabkan tsunami tadi itu, salah satu yang dikhawatirkan. Ini kan potensi, jadi kita harus selalu siap aja menghadapi. Kita juga tahu bahwa kita ada potensi bencana paling besar di dunia, kiamat ya. Tapi itu kan yang bermunculan masih ya, muncul, kita konfirmasi bahwa itu hoax sementara ya. Nah itu betul. Jadi BMKG sudah mengkonfirmasi itu betul. Jadi memang ada potensi. Ada potensi yang sewaktu-waktu muncul, tapi kita tidak tahu kapan munculnya. Apa yang harus kita lakukan Pak? Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memastikan harus siap siaga. Salah satu komponen pertama, kita harus rumah kita perhatikan dulu. Betul. Jadi rumah kita harus tahan gempa. Nah, kalau kita cek dulu rumah kita, kalau rumah kita memang ini nggak tahan gempa ya, kalau bisa diperkuat. Atau kita yang paling tahan kan kayu. Atau kita, tapi kayu susah sekarang, konstruksi kayu. Jadi minimal kita perkuat, kita cek dulu apakah rumah kita kolomnya udah tahan gempa atau belum.
dari rumah berarti ya? Ya, rumahnya dulu. Pertama, struktur rumahnya kita harus perhatikan bahwa rumah kita tahan gempa yang akan muncul 8,8 tadi itu. Harus tahan dulu. Kemudian, kita juga harus memperhatikan cara mengatur barang-barang di rumah kita. Contohnya adalah orang itu meninggal bukan karena gempanya, tapi karena keruntuhan dari rumah tersebut. Keruntuhan. Jadi rumah-rumah cara mengatur mebeler di rumah kita, misalnya ada kita punya tempat tidur seperti ini, kita punya lemari di sampingnya, kalau ada gempa kan bisa jatuh menimpa. Pokoknya dari diri kita berarti ya, intinya seperti itu, disiapkan. Dan juga pada waktu tempat kerja, evacuation route juga kita harus tahu juga seperti apa ya. Tapi tanpa kemudian menimbulkan rasa takut di masyarakat, tapi yang pasti kita diminta untuk juga bersiap siaga juga. Dan terus mengikuti informasi dari BNPB tentunya dan BMKG untuk melihat ada apa informasi-informasi juga terjadi sebuah ini ya, bencana yang baik. Pak Agus, sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak Agus, tapi terima kasih untuk sedikit perbincangannya juga dan ya semoga masyarakat juga bisa terinformasi dengan sempurna tentunya. Terima kasih Pak Agus waktu bersama kami sampai pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Baik, dan kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi inspiratif lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.